Hukum Deringan Al-Quran. Penggunaan ayat-ayat Al-Quran dan laungan azan dalam nada dering dan paparan skrin di dalam telefon bimbit. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia kali ke-77 yang bersidang pada 10 hingga 12 April 2007 telah membincangkan hukum penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran dan laungan azan dalam nada dering dan paparan skrin di telefon bimbit. Muzakarah telah memutuskan bahawa pada prinsipnya Islam tidak menghalang penggunaan nada dering ayat-ayat suci Al-Quran ini dengan syarat penggunaannya menepati adab yang telah ditetapkan oleh Islam dan digunakan di tempat-tempat yang tidak mencemarkan kesucian ayat-ayat suci tersebut seperti di dalam tandas. Walaupun fatwa kebangsaan mengizinkan penggunaannya, tetapi syarat yang perlu dipatuhi itu sangat tegas, jangan sampai ada unsur menghina ayat suci Al-Quran dan syiar azan itu. Dr. Zulkifli Al-Bakri sendiri menyatakan tidak wajar menggunakan deringan ayat Al-Quran. Menurut beliau, begitu juga suka saya tegaskan, yang ia amat tidak wajar kerana boleh jadi ketika tuan punya telefon bimbit ingin menjawab panggilan tanpa meraihkan ayat dan lafaz azan sudah berhenti pada wakafnya atau tergantung. Gestur itu tidak dibolehkan. Pendapat ini selari dengan beberapa pandangan tokoh ulama masa kini. Fatwa Negeri Sembilan juga melarang penggunaan deringan ayat Al-Quran. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Negeri Sembilan yang bersidang pada 28 September 2016 telah bersetuju memutuskan, pertama, penggunaan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai nada dering di dalam telefon bimbit adalah dilarang. Kedua, mana-mana laungan azan atau zikrullah dibenarkan penggunaannya dengan menjaga adab-adab dan digunakan di tempat-tempat yang tidak mencemarkan kesucian ayat-ayat tersebut seperti di dalam tandas. Kesimpulannya, walaupun pada dasarnya fatwa membenarkan, namun eloklah dielakkan penggunaan deringan telefon menggunakan ayat Al-Quran dan azan demi menjaga kesuciannya. Ustaz Pro, Assalamualaikum. Thank you.